Pengacara terdakwa Jessica Kumala Wongso, Oto Hasibuan, angkat bicara terkait sosok bernama Amir. Pria tersebut menyatakan pembunuhan Wayan Mirna Salihin dilakukan barista Cafe Oliver, Rangga. Menurut Oto, keterangan Amir tidak bisa diajukan. Pihak kepolisian pun sepatutnya mengembangkan keterangan Amir. Bagi saya siapapun itu, di dalam berkas ada keterangan Rangga yang mengatakan bahwa dia pernah didatangi seorang mengaku polisi, bahwa Rangga menerima uang Rp 140 juta untuk bunuh Mirna, ucap Oto.